الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوان والأخوات جماعة صلاة المغرب رحماني ورحمكم الله. الحمد لله kita kembali melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita masih di pembahasan bab sifat salat. Di malam hari ini kita masuk di pembahasan doa dan bacaan ruku yang belum isyaratkan lewat hadis nomor 285 di percetakan saya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata beliau rahimahullah, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma firli. Muttafaqun alaih. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di ruku dan sujudnya. Jadi ini doa ruku dan juga sekaligus doa ketika sujud atau bacaan ruku, demikian pula bacaan sujud. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha beliau mengatakan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca di ruku dan sujud. Apa bacaannya? Kata beliau, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma firli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma firli. Doa ini, bacaan ruku, dipilih oleh Al-Hafidz Ibn Hajar dan belum menyampaikan doa yang lain. Padahal doa ruku itu banyak lafadznya dari Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kenapa beliau hanya memilih yang ini? Karena inilah yang paling sahih, yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang lainnya ada sahih juga, tapi hanya dalam riwayat Imam Muslim atau di luar daripada sahihain. Kalau ini disepakati dalam menyebutkannya Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma qfir. Maha suci Engkau ya Allah, riya Rabb kami, dan maha terpuji Engkau, Allahumma gfirli, ya Allah, ampunilah dosa saya. Ya, sebagai faedah, di samping doa ini, ada juga doa-doa yang lain dari doa ruku, yang disebutkan oleh para ulama kita, seperti Imam Muslim rahimahullah, dalam sahihnya menyebutkan banyak doa dari doa-doa ruku. Di antaranya yang disebutkan oleh Imam Muslim, dan ini mungkin yang paling terkenal di antara kita karena ini yang paling pendek dan diajarkan di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah, buku-buku agama banyak menyebutkan doa ruku yang ini, yaitu subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Ini yang paling terkenal. Walaupun dilihat dari sisi kedudukan
kesohihannya tadi lebih sahih. Cuman ini lebih pendek. Nah, ini riwayat Imam Muslim. Doa ini tadi, Subhana Rabbiyal Azim. Ini riwayat Imam Muslim. Dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Doa kedua juga sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim juga. Boleh kita baca sebagai ganti dari yang tadi, yaitu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha juga, beliau berkata, "Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bi ruku'ihi wa sujudi." Adalah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga membaca ketika rukuk dan ketika sujud, Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Ini ketiga. Doa ketiga juga sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Tadi yang kedua, Subhana Rabbiyal Azim. Yang pertama ini di buku kita, di kitab Bulughul Maram, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma qadir. Ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga yang sah dari beliau juga, tapi dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Aisyah juga radhiyallahu ta'ala anha, dengan bunyi yang berbeda, lebih pendek lagi dari ini yang di buku, di kitab Bulughul Maram. Kalau di buku, di kitab Bulughul Maram, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Ada bentuk lain juga dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dengan bunyi bacaannya, Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa Maha suci Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, Maha terpuji, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Ini tiga kalimat. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa an. Ini riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam dinukil oleh Aisyah beliau baca di ruku dan sujud ketika salat malam. Ketika salat malam. Ini beberapa doa yang ada dalam riwayat Imam Muslim. Tambahan dari riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian ada pun di luar daripada riwayat Imam Muslim, ya ada juga. Seperti apa yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali radhiyallahu ta'ala anhu menukil, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi," adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam belum membaca ketika rukuknya, Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azam. Ini lebih banyak sifatnya Allah yang disebutkan. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azam. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azam. Ini di luar daripada Bukhari Muslim. Kalau riwayat Bukhari Muslim kan yang mereka sepakati, Subhanakallahumma bihamdik Allahumma qadir. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma qadir. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim, Subhana rabbiyal azim. Dalam riwayat Imam Muslim juga apa tadi? Subuhun quddusun rabbul malaikati war. Dalam riwayat Imam Muslim juga
Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. La ilaha illa. Iya. Kemudian juga di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, ini di luar daripada Bukhari Muslim, subhanaka subhanadil jabarut subhanadil jabarut wal malakut wal kibriya wal adzamah. Semua bacaan ini boleh kita baca di ruku. Kalau kita mampu hafal semuanya, kadang kita ganti bacaannya di ruku, itu lebih bagus, lebih sempurna dalam mengerjakan sunnah. Karena semua ini adalah sah dari Nabi, boleh kita membacanya. Boleh kita membacanya juga supaya sholat kita lebih khusyuk. Karena kalau kita bacaannya satu saja, itu biasanya kita baca biasa tanpa memikirkannya. Sudah terbiasa untuk mengucapkannya. Adapun kalau kita ganti-ganti, itu memancing kita untuk lebih khusyuk. Karena kita akan memikirkan apa yang kita baca. Kita akan memikirkan apa yang kita baca. Ini ditegaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Siapa yang membacanya dengan cara bergantian dalam rukunya, maka ini lebih sempurna dalam mengikuti sunnah. Dalam mengikuti sunnah. Kemudian di sini juga para ulama kita rahimahumullah, di samping membahas bacaan-bacaan ruku, mereka juga membahas hukum membaca-baca ruku ketika ruku. Sekaligus juga di sini hukum membaca-baca sujud ketika sujud, supaya satu kali ambil. Iya. Karena di hadis disinggung ruku dan sujud. Apa hukumnya? Ini perlu kita tahu. Karena ya tidak menutup kemungkinan kadang kita lalai, kita lupa membacanya. Apa hukumnya kita lupa membaca doa ruku, demikian pula membaca doa sujud. Para ulama rahimahumullah dalam masalah madhab fikih terkait dengan hukum membaca doa ruku dan doa sujud setelah mereka sebelumnya sepakat. Disyariatkan seorang kalau ruku baca doa ruku, kalau sujud baca doa sujud. Cuman mereka berselisih di atas tiga pendapat tentang hukumnya. Jadi beda itu hukumnya, sama disyariatkan. Disyariat. Hadis sangat banyak. Nabi mengajarkannya dan Nabi mencontohkannya. Cuman mereka berselisih pendapat tentang hukumnya. Ada tiga pendapat. Ada yang berpendapat hukum membaca doa ruku demikian pula doa sujud itu rukun sholat. Artinya siapa yang tak baca batal sholatnya. Seperti Al-Fatihah. Menurut pendapat ini. Rukun dari rukun sholat. Ini pendapat. Satu riwayat dari Imam Ahmad. Ini pendapat. Satu riwayat dari Imam Ahmad. Iya. Dan juga merupakan pendapatnya Daud Ad-Dhahiri yang mengatakan rukun. Kemudian pendapat kedua wajib. Pendapat kedua berpandangan wajib. Rukun sama wajib beda. Kalau rukun batal sholat kalau kita tidak lakukan. Iya. Batal sholat. Yang ini wajib. Wajib artinya berdosa, sholatnya sah. Wajib artinya berdosa, tapi sholatnya apa? Sah. Ini pendapat riwayat yang lain dari Imam Ahmad. Dari Imam Ahmad punya dua riwayat pendapat. Satu riwayat, rukun tidak hilang dengan lupa ataupun ya lalai.
Pendapat kedua dari Imam Ahmad, wajib. Wajib. Kalau dia lupa membacanya, maka dia harus ganti dengan sujud sahwi. Solatnya tetap sah. Solatnya tetap sah. Pendapat ketiga, sunnah. Hukumnya. Artinya, kalau ada orang tidak membacanya, sah solatnya. Lupa sengaja. Tapi dia tidak dapat pahala sunnah. Dia tidak dapat pahala sunnah. Ini pendapat dari mayoritas ulama rahimahullah, dari ulama fikih madzhab. Imam Syafi'i belum berpendapat sunnah. Imam Malik juga belum berpendapat sunnah. Dan ini pendapat yang paling kuat. Iya, yang mengatakan sunnah. Walaupun kalau kita mengatakan wajib, tidak ada masalah. Karena paling tingginya wajib, bukan rukun. Pendapat yang menyatakan rukun, gugur. Kita tidak pakai. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak mengajarkan bacaan ruku dan bacaan sujud kepada orang yang salah salat. Mungkin kita masih ingat hadis yang Nabi SAW ajarkan orang yang salah salat. Dan dia tiga kali masuk masjid. Tiga kali sholat, dia ulangi. Dia masuk masjid, sholat, salam kepada Nabi, Nabi bilang, kembali kamu belum sholat. Sholat lagi, setelah sholat, dia ke Nabi lagi, Nabi bilang, kembali kamu belum sholat. Sholat lagi, ketiga kalinya. Dia datang kepada Nabi, Nabi bilang, kembali kamu sholat, belum sholat kamu. Sampai Nabi mengajarkan kepadanya sholat. Di antara yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah takbiratul ihram. Kemudian kamu baca yang mudah dari Quran, yaitu Al-Fatihah. Kemudian kamu ruku, bagi dari ruku. Kemudian kamu sujud, bagi dari sujud. Kemudian sujud lagi, bagi dari sujud. Setelah itu Nabi bilang, lakukan seperti itu dalam setiap sholat. Tidak ada diajarkan doa ruku, doa sujud. Berarti kan di hadis ini semuanya ruku. Di hadis orang yang salah sholatnya, itu semuanya rukun sholat. Anda ada diajarkan doa, makanya gugur pendapat yang mengatakan rukun. Tersisa sekarang dua pendapat. Yang mengatakan wajib, atau yang mengatakan apa? Adapun dalil yang mengatakan wajib, karena Nabi SAW belum ketika turun ayat perintah untuk mengagungkan Allah, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, beliau berkata ij'aluha fi sujudik, jadikan pengagungan ij'aluha fi rukuk, jadikan pengagungan kalian itu kepada Allah di ruku kalian. Ini sisi yang sisi pendalilan yang mengatakan wajib, karena Nabi perintahkan letakkan di ruku bacaan Subhana Rabbiyal Azim. Nabi perintahkan. Hanya saja perintah ini menurut mayoritas tidak menunjukkan wajib. Tidak menunjukkan wajib. Paling tingginya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Di bawahnya wajib. Kenapa? Buktinya Nabi baca bacaan lain. Kalau tak ada yang wajib, pasti Nabi hanya membaca Subhana Rabbiyal Azim di setiap ruku. Kalau seandainya mati. Tapi sekarang Nabi kadang baca Subhanakallahumma rabbana bihamdik, Allahumma firli. Kadang juga Nabi baca Subuhun kuntus rabbul malaikati waruh. Kadang juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Kadang juga Nabi membaca Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa ant. Kan ini Nabi ketika tidak satu bacaannya menunjukkan tidak wajib Subhana Rabbiyal Azim. Ini pendalilan yang sangat kuat tentunya dari mayoritas. Kecuali kita mau berpendapat hati-hatinya. Hati-hatinya kita bilang wajib supaya kita tidak terlalu bermudahan untuk meninggalkan bacaan ruku. Karena kadang sebagian ulama kita mereka kuatkan pendapat itu supaya berhati-hati.
mereka kuatkan pendapat supaya kita lebih berhati-hati dan tidak bermudahan. Karena masalahnya di umat sebelum kita, mereka dilaknat, dicela, itu karena mereka bermudah-mudahan. Karena mereka bermudah-mudahan. Mereka suka cari yang mudah. Bahkan mereka suka bagaimana supaya tidak jadi disuruh, tidak jadi disyariatkan, tidak jadi diperintahkan. Kita kebalikannya. Supaya kita tetap jaga ini, bacaan-bacaan buku, kita katakan wajib. Tetap sah sholat kalau kita tinggalkan secara tidak sengaja. Sah sholat. Cuma kalau sengaja berdosa. Kalau sengaja berdosa. Ini terkait dengan hukum, bacaan rukun, dan bacaan sujud. Kemudian masalah berikutnya juga yang disinggung oleh para ulama kita di masalah ini. Berapa cukupnya? Apakah kita ulang 3 kali atau tidak? Diwajibkan 3 kali. Ada 4 hadis. Kan lafadznya Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di ruku subhana rabbiyal azim. Dalam riwayat luar Imam Muslim, luar Bukhari Muslim, ada tambahan salatan 3 kali. Kata 3 kali inilah yang dipakai oleh sebagian ulama bahwa doa ruku itu diulang 3 kali. Doa ruku itu diulang 3 kali. Hanya saja tambahan kata 3, do'if. Do'ifkan oleh Syekh Mukbil, do'ifkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Tambahan kata 3. Dan ini tidak ada di doa-doa ruku kecuali di subhanarabbil azim. Tambahan kata 3. Semua doa ruku yang diajar oleh Nabi tidak ada angka. Tidak ada angka 3. Oleh karena itu, yang benarnya dalam doa ruku kadar cukup 1. Kadar cukupnya 1 kali. Dan itulah bentuk tumanina. Kadang kita bertanya, apa ukuran tumanina ketika ruku, ketika sujud? Kan kita dalam sholat harus tumanina. Harus tenang. Kapan, berapa kadarnya? Kata para ulama kita, 1 kali bacaan ruku, 1 kali bacaan sujud, itu sudah kadar tumanina kita. Takbir, Allahu Akbar, ruku. Subhanarabbil azim. 1 kali kita baca, itu sudah tumanina. Kita bangkit setelah. Kita bangkit setelah. Itulah kadar tumanina. Karena kadar cukup dalam bacaan ruku dan bacaan sujud, 1 kali lafaz doa ruku, doa sujud. Itu pendapat yang benarnya disebabkan karena dhaif hadis yang menyebutkan angka 3. Berapa banyaknya? Tergantung berapa lama kita sujud. Karena kadang di sebagian sholat, seperti sholat sunnah, sholat malam, itu sunnah sama kadar berdirinya, ruku, sujud. Sunnah sama kadar. Berapa lama kita berdiri baca Al-Fatihah dan surah setelah Al-Fatihah? Sunnah rukunya seperti itu. Baru bangkit. Berdiri juga kadarnya seperti itu. Baru sujud. Berapa lama kita sujud? Sunnah kadarnya seperti berdiri. Karena Nabi SAW dinukil kalau belum sholat malam, itu berdiri, ruku, sujud, sama. Lamanya. Sama lamanya. Iya. Ini sunnahnya. Jadi kalau seperti itu, ya kita membacanya tidak ada batasannya. Selama kita ruku, sebanyak itu kita baca. Sebanyak itu kita baca doa ruku. Subhanarabbil azim, subhanarabbil azim, subhanarabbil azim. Kita baca. Atau kalau kita baca subhanakallahumma rabbana bihamdika, itu kita ulang-ulang. Dan kenapa ini yang disepakati Bukhari Muslim? Karena memang ini yang paling bagus maknanya. Sudah ada pujian kepada Allah, pensucian kepada Allah, sekaligus kita meminta ampun kepada Allah.
ada semua di dalam, ada semua di dalam. Ada menurut mayoritas ulama fikih boleh berdoa ketika rukuk, boleh berdoa ketika rukuk dengan dalil Nabi baca permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti berfungsi ketika kita lama rukuknya, nanti juga ketika lama sujudnya, ketika lama sujudnya. Ini yang disebutkan. Kemudian ada satu masalah juga terakhir kita mau singgung di ruku, karena nanti tidak berulang lagi setelahnya ini pembahasan ruku, karena kita sudah bahas sebelumnya bagaimana cara ruku, sisa bacaan, dan nanti akan datang sebagiannya, yaitu hukum membaca Quran di ruku, di ruku dan sujud. Ini faedah sambil jalan saja kita, karena tidak disinggung di atas. Ketika ruku dan sujud, kita dilarang membaca Quran. Dan hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Tapi apakah membatalkan sholat atau tidak? Mayoritas mengatakan tidak membaca, tidak membatalkan sholat. Cuman dia berdosa. Cuman dia berdosa. Dari mana kita ambil hukum bahwa membaca Quran ketika ruku, demikian pula ketika sujud, itu diharamkan? Para ulama kita berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, datang dari Ali bin Abi Thalib, juga datang dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dalam riwayat Imam Muslim dari Ali dengan lafaz nahani Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an aqra al-Qur'an raki'an aw sajidan, kata Ali, Rasulullah melarang saya untuk membaca Al-Qur'an ketika ruku atau ketika sujud. Kata para ulama kita, asal daripada larangan adalah haram, dan ini dinukil oleh Ibn Abdul Bar, kesepakatan tidak boleh ketika ruku baca Quran, tidak boleh ketika sujud baca Quran, apalagi Al-Fatihah. Jangan sampai kita ruku, kita lalai, kita baca Al-Fatihah. Imam Syafi'i punya ucapan yang lebih keras, kalau Al-Fatihah dibaca di ruku, Al-Fatihah dibaca di sujud. Beliau sebutkan, yaitu dari madhab Syafi'iyah, in qira'a bil Fatihah batalat salatuh. Kalau dia membaca Al-Fatihah secara khusus di ruku dan sujud, batal salat. Ini yang paling keras dalam masalah baca Quran ketika ruku dan ketika sujud. Walaupun mayoritas berpendapat dia adalah haram, tidak batal sholat. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, beliau berkata, wal aktsarun ala annaha la tubtilu bidzalik. Mayoritas berpendapat bahwa siapa yang membaca Quran di sujud atau di ruku, maka dia tidak membatalkan sholat. Cuman dia telah jatuh dalam hal yang diharamkan. Telah jatuh dalam hal yang diharamkan. Ini masalah terakhir yang kita mau singgung di pembahasan bacaan ruku. Setelah itu kita berpindah di hadis 286. Kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza qama ila shalah yukabbir hina yakum thumma yukabbir hina yarfa
ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يكون من الثنتين بعد الجلوس متفق عليه. Ini hadis penting sekali pembahasan tentang masalah bacaan takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Di mana saja kita baca? Di mana saja kita baca? Itu Allahu Akbar. Kita sudah bahas sebelumnya takbiratul ihram. Sudah kita bahas takbiratul ihram, yaitu takbir pertama dalam sholat. Di hadis ini pendek sekali insyaallah, yang penting antum paham sebentar tempat-tempatnya takbir perpindahan. Takbir perpindahan. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri ke salat, beliau bertakbir ketika sudah berdiri." Ini takbir pertama sudah kita bahas. Takbiratul ihram hukumnya rukun salat. Enggak sah salat tanpa takbir ini. Takbir yang pertama. Tsumma yukabbir hina yarka. Ini takbir kedua. Kemudian beliau bertakbir ketika ruku. Takbir kedua kalau dihitung dari awal salat. Dan takbir pertama kalau dilihat dari hitungan yang terkait dengan takbiratul intiqal, takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan berikutnya. Takbir ketika ruku. Tsumma yaqul, kemudian beliau berkata, "Sami Allahu liman hamidah." Belum membaca sami Allahu liman hamidah. Hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku, ketika naik mengangkat punggungnya dari ruku. Jadi membaca sami Allahu liman hamidah itu yang ketika kita bergerak. Sami Allahu liman hamidah. Karena ketika tegak ada bacaan lain. Sunnahnya. Kemudian belum membaca ketika sudah berdiri, Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Ini yang kita singgung dulu sini, bacaan ketika bangkit dari ruku. Karena kan ketika ruku sudah tadi. Ketika bangkit dari ruku mudah sekali. Ketika kita sholat sendiri, maka kita membaca sami Allahu liman hamidah ketika bangkit. Dan kalau sudah ketika berdiri, kita baca Rabbana walakal hamd. Ini ada empat cara bacanya. Salah satunya ini. Ini Bukhari Muslim. Semuanya sah dari Nabi. Boleh kita baca seperti ini. Rabbana walakal hamd, pakai waw di tengahnya. Rabbana walakal hamd. Boleh kita hapus waw ini. Sah juga dari Nabi. Rabbana lakal hamd. Tanpa walakal. Tapi langsung. Lakal hamd. Itu bacaan kedua. Ketiga, tambahkan Allahumma di awal. Allahumma Rabbana walakal hamd. Jadi Allahumma Rabbana walakal hamd. Wah. Bacaan keempat terakhir. Allahumma Rabbana lakal hamd. Semuanya empat. Boleh. Rabbana walakal hamd. Rabbana lakal hamd. Allahumma Rabbana walakal hamd. Allahumma Rabbana lakal hamd. Empat. Untuk yang itu. Adapun sami Allahu liman hamidah, tidak ada lapar lain. Hanya itu. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Itu lapatnya. Untuk orang sholat sendiri. Kenapa kita bilang untuk orang sholat sendiri? Karena beda kalau kita dalam keadaan makmum dengan sholat sendiri. Demikian pula beda pembahasan ulama kita ketika kita sebagai imam. Sekarang sebagai makmum. Sebagai makmum tidak sunnah membaca sami Allahu liman hamidah.
Sami'allahu liman hamid. Tidak sunnah. Kenapa? Karena ada tuntunan khusus dari hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imam," lihat, "Idza qala al-imam, sami'allahu liman hamida." Jika imam mengucapkan sami'allahu liman hamida, faqulu, kalian makmum ucapkanlah Allahumma rabbana wal hamd. Jadi kita baca sami'allahu liman hamida. Kita langsung baca. Jadi imam sami'allahu liman hamida. Kita saat berdiri, berarti saat di atas sudah berdiri, rabbana wal hamd, rabbana lakal hamd, Allahumma rabbana wal hamd, Allahumma rabbana lakal hamd. Empat tadi. Itu kita baca. Itu kalau kita sebagai makmum tidak membaca sami'allahu liman hamida. Sekarang kebalikannya. Imam, apakah membaca rabbana walakal hamd? Ini juga dibahas oleh para ulama kita. Diperselisihkan. Karena Nabi hanya bilang, kalau imam bilang sami'allahu liman hamida, kalian makmum. Imam baca enggak? Kalau makmum kan dia baca rabbana walakal hamd. Imam baca atau tidak? Kata para ulama kita, enggak wajib dia baca. Sunnah dia baca. Jadi ketika dia berdiri, sunnah dia baca rabbana walakal hamd tanpa dijaharkan. Sunnah, tidak wajib. Karena perintahnya hanya untuk makmum. Perintah rabbana walakal hamd hanya untuk makmum. Bagi imam sunnah. Bagi imam hukumnya sunnah. Ini selesai di sini. Kemudian setelah itu summa yukabbir hina yahdi sajidah. Ini takbir kedua dari takbir perpindahan. Kemudian takbir, perhatikan lafaznya. Kemudian takbir ketika yahdi merunduk sujud. Ini harus diperhatikan karena para ulama kita mereka singgung ini masalah. Takbir ketika mulai turun. Jangan di bawah. Jangan saat sudah di bawah, sudah sujud. Sebagian orang kadang sudah sampai jidatnya di bawah, baru takbir. Itu tak berpindah namanya. Ini kan takbir perpindahan. Jadi saat kita berpindah, termasuk kesalahan yang disinggung oleh para ulama kita, kalau orang takbir perpindahan, tapi sudah pindah. Artinya apa? Sudah ruku, baru Allahu Akbar. Tidak. Ketika mau ruku, Allahu Akbar. Begitu. Ketika mau sujud, Allahu Akbar. Jangan sudah dibawa, baru Allahu Akbar. Itu kesalahan. Karena sudah lewat dari perpindahan. Itu adalah kesalahan. Banyak orang melakukannya, apakah karena lalai atau belum tahu. Atau belum tahu. Termasuk kesalahan. Dimasukkan dalam kesalahan orang-orang sholat. Takbir ketika sudah digerakkan itu. Bukan di perpindahan. Lihat lafadznya. Summa yukabbir hina yahdi sajidah. Kemudian Nabi bertakbir ketika miring badannya untuk sujud. Ini yang disebutkan. Summa yukabbir hina yarfa' rasah. Kemudian beliau bertakbir ketika angkat kepalanya dari sujud. Ketika angkat, bukan ketika duduk. Bukan, ketika angkat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi ketika kita sujud, ketika kita bangkit. Iya. Summa yukabbir hina yasjud. Kemudian Nabi lagi bertakbir ketika sujud. Yang kedua. Summa yukabbir hina yarfa'. Kemudian Nabi lagi bertakbir ketika angkat. Ini satu rakaat sudah. Summa yaf'alu dzalika fi sholati kulliha. Kemudian Nabi melakukan seperti itu di seluruh rakaat sholatnya. Wa yukabbir hina yakum minatnatain. Kemudian juga Nabi bertakbir ketika berdiri dari dua rakaat pertama. Kan dua rakaat pertama kan kita bangkit dari sujud. Kita tasyahud. Bangkit dari tasawuf. Apa kita baca? Takbir. Allahu Akbar. Itu setelah tasawuf. Dari sini kita bisa simpulkan. Ini pembahasan mudah sekali.
Setiap kita mulai sholat dan berpindah gerakan dari gerakan-gerakan sholat, disyariatkan bertakbir. Kecuali bangkit dari ruku. Itu saja bedanya. Kecuali bangkit dari ruku. Bahkan disimpulkan dalam sebagian hadis, karena Nabi SAW kan yukah berhina wa yakbar. Adalah Nabi SAW selalu bertakbir ketika naik turun. Ketika naik turun. Jadi belum bertakbir. Kecuali tadi. Bangkit dari ruku. Setelah itu para ulama kita berselisih pendapat terkait dengan takbir perpindahan. Mereka sepakat disyariatkan. Cuman mereka berselisih pendapat, ini hukumnya sunnah atau wajib. Sebagian para ulama seperti Imam Ahmad belum berpendapat wajib. Belum berpendapat wajib. Sementara mayoritas ulama berpendapat sunnah, tidak batal sholat dengan meninggalkannya. Dan ini pendapat yang tepat. Karena Nabi tidak memerintahkan orang yang salah sholat kecuali satu kali takbir di awal. Berarti kan itu yang wajib, itu yang rukun. Selainnya takbir perpindahan hukumnya adalah apa? Sunnah. Dari sini nanti berkembang masalah. Kalau kita masbuk mendapati imam sudah ruku, mendapati imam sudah sujud, wajib kita takbir atau lihat. Itu rukun sholat. Kita takbir Allahu Akbar. Kemudian kita mau ruku atau mau sujud, takbir atau tidak. Tergantung antum berpegang dengan pendapatnya siapa. Takbir perpindahan itu. Imam Ahmad mengatakan wajib. Mayoritas mengatakan sunnah dan itu yang benar. Artinya kita akan jawab sunnah kita bertakbir. Ketika mendapat imam ruku, Allahu Akbar setelah Allahu Akbar pertama. Ketika mendapat imam sujud, Allahu Akbar pertama, kemudian kita Allahu Akbar perpindahan. Ini hukumnya alhamdulillah. Kita jawab pertanyaan di sini, boleh bertanya langsung, enggak apa-apa, alhamdulillah. Sini ada pertanyaan Ustaz, apakah toilet, tangga, menara, pekarangan, termasuk bagian dari masjid? Jika benar di tempat ini termasuk pekarangan yang terletak, yang terlarang jika kita melakukan transaksi jual beli, diperselisihkan. Iya, apakah pekarangan masjid atau tangga masjid atau kamar yang ada di masjid masuk masjid atau bukan, diperselisihkan. Iya, masalah hal tersebut tentunya nanti perselisihan itu tergantung yang kita kuatkan nanti, dan itu akan terkait dan terikat dengan jawaban hukum jual beli di situ. Sebagian para ulama mengatakan pekarangan masjid itu masuk dari masjid. Pekarangan masjid masuk dari masjid. Iya. Itu mengatakan. Sebagai ulama lain lagi mengatakan tidak. Yang masuk dalam masjid itu ya yang kotak masjid. Yang kotak orang bilang ini masjid. Adapun sudah keluar dari nama masjid. Sudah keluar dari nama masjid. Sudah ada tambahan namanya. Pekarangan masjid. Halaman masjid. Itu sudah tidak termasuk lagi masjid. Kecuali kamar masjid atau tangga masjid. Mereka kecualikan yang pintunya ke dalam masjid. Kalau kamar masjid, pintunya keluar, bukan masjid. Tapi kalau pintunya ke dalam, dia pintunya ke dalam masjid, maka itu masuk dari masjid. Demikian pula tangga masjid. Kalau dia di dalam masjid, seperti sini masjid, tangganya dalam masjid, maka dia bagian dari masjid. Kalau di luar dari masjid, maka bukan dari masjid. Maka bukan dari masjid. Ini memang diperselisihkan ketat, tapi yang paling kuatnya adalah yang itu tadi, pendapat yang kedua. Masjid itu yang dibilang masjid. Adapun yang sudah ada nama tambahannya, maka itu bukan lagi masjid.
Walaupun kalau ada orang berhati-hati, dia tidak melakukan transaksi di situ, maka itu lebih bagus, lebih berhati-hati. Kapan makmum ikut berpindah? Kalau imam sudah berpindah. Ketika imam sudah bergerak, makmum bergerak di belakangnya tanpa selang waktu. Tanpa selang waktu. Tidak ada jeda. Ketika imam sudah bergerak, Allahu Akbar, makmum juga sudah bergerak di belakang. Karena lafaz hadis terkait dengan imam, dengan makmum, itu lafaznya pakai huruf fa. Fa itu tanpa selang waktu. Tidak ada jedahnya. Ketika Nabi SAW belum bersabda, innama ju'ilal imami utamati, imam itu dijadikan supaya diikuti, kata Nabi, idakabbaru fakabbir, akifah, idakabbaru fakabbir. Kalau dia berkabbir, maka takbir langsung di belakangnya. Ketika dia bilang, Allahu Akbar, Allah, tanpa selang waktu. Tanpa selang waktu. Itu dilakukan. Jadi dia ikut tanpa selang waktu. Dia ikut tanpa selang waktu. Apakah setiap takbir perpindahan boleh mengangkat tangan? Tidak sunnah. Mengangkat tangan itu sunnahnya pada hanya pada empat tempat. Kalau sholatnya lebih dari dua rakaat, maka ada empat tempat. Kalau sholatnya cuma dua rakaat, maka cuma tiga tempat. Iya. Yaitu kalau dua rakaat, ada hadis dalam Bukhari Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwa beliau jelaskan Nabi SAW angkat tangan ketika takbir al-ihram dan ketika mau ruku serta ketika bangkit dari ruku, itu saja tiga tempat ini di sholat dua rakaat. Rakaat pertama berarti rakaat pertama kan tiga, rakaat kedua sisa dua ketika mau ruku dan bangkit dari ruku. Iya, kemudian di sholat yang memiliki rokaat lebih dari dua, maka jumlahnya tadi itu tiga. Tiga takbiratul ihram, ruku, bagi dari ruku, tambah satu tempat. Dalam riwayat Bukhari, tidak ada dalam Muslim. Hanya dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Yaitu takbir ketika bangkit dari tasyahud awal. Takbir Allahu Akbar ke atas, sunnah angkat tangan. Sunnah angkat tangan, itu tempat. Selain itu, maka tidak ada yang sahih dari Nabi SAW. Ada hadis bahwa Nabi SAW mayarfa'u yadaihi kullama rafa'a wa qabada. Nabi SAW mengangkat tangannya ketika naik turun. Cuma ini hadis dhaif. Yang benarnya Nabi bertakbir ketika naik turun. Bukan mengangkat tangan. Ada pengangkat tangan, itu saja tadi yang sahih. Empat tempat saja. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya jika ada seorang mandi junub tanpa memakai sabun? Apakah mandi junubnya sah? Sah. Tidak ada hubungannya dengan pakai sabun. Mandi junub tidak punya hubungan dengan pakai sabun. Kalau kita siram kepala kita saja langsung dengan niat mandi junub, sudah selesai. Ya, dan sah mandi junubnya. Bagaimana Ustaz kalau kita sholat diimami orang yang semua bacaannya salah? Masya Allah, semua. Semua bacaannya salah. Karena hurufnya. Bolehkah membatalkan sholat kepadanya? Tidak boleh. Kita tetap sholat. Kita baca dengan dia salah, dosanya dia. Kita tetap sholat di belakang. Nanti akan terjadi fitnah kalau kita keluar. Dari awal kalau memang kita tahu, kita tidak sholat sih. Kita cari sholat, tempat sholat yang kita cari tempat yang memang kita lihat imamnya apa? Bagus. Imamnya bagus. Tapi kalau sekarang kita sudah terlanjur ikut, kita ikut saja. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari
yusalluna bikum fa in aqta'u qalakum malahum fa in aqta'u qalakum malaiba 'alaihim wa in atabu qalakum malahum. Mereka salat mengimami kalian, kalau dia salah dosanya atas dia, pahalanya kalian tetap dapat. Tapi kalau dia benar, pahalanya untuk dia dan untuk kalian. Jadi itu kalau kita sudah terlanjur salat di situ. Itu wallahu a'lam. Bagaimana jika kita salat jamak qasar? Lalu ada yang menempuh, enggak boleh kita beda niat dalam salat. Jadi kalau ada menempuh, kita imami saja. Kita sholat sesuai dengan yang kita niat. Jamak qasar 2 rakaat. Kalau dia sholatnya orang mukim, misalnya duhur 4 rakaat, maka tinggal dia bangkit kembali tambah 2 rakaat setelah kita salam. Bolehkah membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, dan apa hukumnya jika imam membacanya saat bangkit dari rukuk? Boleh. Itu kan bacaan yang sah dari Nabi ketika sudah bangkit dari rukuk. Ketika kita sudah baca Allahumma rabbana wa lakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Boleh. Boleh kita baca sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tambahan. Bisakah sholat wajib berdua bersama suami? Suami kita wajib ke masjid. Kecuali kita lagi hujan, berudur, hujan tak bisa ke masjid, maka boleh sholat berjamaah bersama suami. Boleh. Adapun kita tidak ada udur, tidak ada hujan, tidak ada angin kencang, tidak ada lumpur, suami wajib ke masjid. Tidak boleh kita sholat berjamaah. Tidak boleh kita sholat berjamaah dengannya. Saya mau bertanya Ustaz, apakah betul tidak ada orang yang meninggal pas di waktu asar? Aduh, ini kita, ini hak Allah ini. Iya. Tidak betul. Allah akan cabut nyawa seorang kapan dia dihendaki, kapan sudah datang ajaknya. Tidak akan diakhirkan walaupun sesaat. Ya, di kulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kata Allah, setiap orang itu ada ajalnya. Kalau sudah datang itu waktunya ajalnya, tidak akan diakhirkan sesaat dan tidak akan dimajukan walaupun sesaat. Ya, walaupun di waktu asar. Dan yang ada itu adalah menguburkannya. Kita dilarang menguburkan mayat di tiga waktu. Saat matahari di atas kepala, saat matahari mau bertamu untuk terbenam, dan saat matahari terbit. Tidak boleh menguburkan. Adapun meninggal, ya kan itu kehendak Allah. Itu urusannya Allah, bukan urusannya kita. Apakah boleh setelah membaca doa sujud membaca doa lain, contoh membaca doa ketetapan hati Ustaz? Boleh. Kan ada hadis dari Nabi. Kita sudah baca. Saya tidak singgung tadi dikarenakan kita sudah singgung di pertemuan yang lalu. Masalah berdoa ketika sujud. Kan memang dianjurkan berdoa ketika sujud. Sudah lewat pembahasannya. Alhamdulillah. Sudah habis, selesai. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita ambil di malam hari ini ada manfaatnya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.